Oke guys, assalamualaikum ya semua seruputers-seruputers ya, kita kembali lakukan rutinitas membuat kopi espresso, kopi latte dan melukis latte art ya. Langsung saja kita mulai guys, kita siapkan dulu biji kopinya ya. Biji kopinya kita siapkan guys, 14 ya, 14 gram. Kita pakainya 18 ya, tambahin lagi. Mana spoon, spoonnya ya. Sedikit lagi, kebanyakan ya. Nah, cukup. Oke, 18,6 ya. Terus kita giling guys, biji kopinya kita giling. Ini ke zero ya. Oke, jatuh satu. Oke, kita goyang-goyang dikit ya supaya keluar semua ya. Sip, 18,5 ya, keluar masuk sama ya. Siap, terus porta filternya guys kita siapkan. Kita pakai ring aja ya. Oke, distributor. Oke, lalu kita tamping ya. Oke, kita pasang ke grup headnya ya. Kita siapkan cangkir. Di settingannya temperatur 95 derajat celcius ya. Infusion detik kelima sampai detik 10 ya. Terus slow flow sampai detik 15, detik 15 sampai berapa tadi, 20 ya. 20 ya. Itu high flow 15 sampai 20 detik. Detik 15 sampai detik 20. Oke, langsung kita mulai guys. Bismillah. Oke ya, detik 45 pompa mati ya. Ini detik 10 hidup lagi pompa, masih low flow sampai detik 15 ya. Nah, mulai mengucur guys. Ini sudah high flow. Ini low flow lagi. Ya, udah cukup ya. Oke. Terus, kita seruput dulu guys ya, espressonya ya. Kopi espresso ya. Salam seruput. Segar ya. Kita siapkan susu.
susu UHT ya. Wih, 130 mili. Oke. Flushing dulu. Lalu kita steaming, guys. Oke, terbentuk pusaran ya. Kita pertahankan pusarannya, guys. Terus sampai temperaturnya tercapai ya. Sampai telapak tangan tidak bisa lagi pegang milk jugnya ini ya. Ini udah cukup, guys. Yes. Kita flushing dulu ya sambil dilap. Oke. Ini ngapain ditimbang lagi? Siap untuk dituang ya. Ya, tulip kecil ya. Tulip kecil, guys. Oke. Kita seruput ya. Salam seruput semuanya. Bismillah. Kita nikmati bersama kue bolen ini ya. Kue bolen dan apa namanya ini, cheese stick ya, tongkat keju cheese stick. Kita rasakan dulu, guys. Mantap lu ini. Enak, guys. Ya, kue bolen celup. Kue bolen dicelup kopi. Seruput lagi. Oke, guys, sekian dulu, guys. Semoga bermanfaat ya. Rutinitas membuat kopi espresso, kopi latte, dan melukis latte art ya. Goyang jempol dulu ya. Salam seruput.